Kenapa ya? Terharu aja sama anak. Terharu kenapa perhatian Abi atau kenapa mungkin ini? Iya, perhatian. Terus dia kan jarang di rumah karena syuting kan, sibuk kegiatan syuting. Jadi ya kadang kangen gitu kan. Karena kan dia anak laki-laki tertua gitu. Jadi kalau kalau di rumah itu suka ngisengin saya gitu. Jadi suka nemenin gitu. Eh Mas Mbak. Kadang suka di kamar saya tiduran gitu. Umi kan sudah membawa up keluarga kita sendiri gitu. Apa yang Umi untuk memutuskan untuk udah deh blow up aja, karena kan sebelumnya sempat merahasiakan juga. Iya, nggak tahu karena pas lagi kemarin di tempat Mbak Shanti itu, jadi dia pancing akhirnya keluar deh. Gitu. Apakah Umi mungkin nangis tadi di sana gara-gara soal mengingat penyakit lagi ya, mungkin gimana? Saya tuh selalu apa ya, selalu nggak kuat kalau udah mikirin anak-anak gitu, karena kan maksudnya saya jadi orang tua tunggal buat mereka kan gitu, jadi masa depan mereka juga masih panjang, adik-adiknya dia juga yang paling kecil kelas 1 SMP, dan selalu ingatlah gitu dengan kondisi saya yang suka kebayang kalau misalkan kan umur rahasia Allah ya Mbak ya, maksudnya saya selalu minta sama Allah panjang umur sampai bisa melihat mereka, saya bisa sukses mendidik mereka untuk urusan agama mereka, terus bisa mengantarkan mereka nikah gitu, karena ngebayangin aja gitu, maksudnya saat mereka nikah nggak ada kedua orang tuanya itu kan pasti saya aja dulu kehilangan orang tua saya, ngerasain banget perasaan gimana gitu. Kami ada cukup yang aku bilang menyedihkan, Umi katanya ngomong bahas-bahas kain kafan sudah menyediakan, Umi sudah maksudnya sepasrah itu, setawakal itu soal itu. Karena kan bilang itu berita yang sangat menyedih banget, kayak aduh enggak kalau menyiapkan segitunya gitu. Enggak, itu udah lama sebenarnya, kalau nyiapin itu kan seorang muslim harus ya, kita harus masa iya pakaian-pakaian bagus semua yang kita siapin tapi pakaian terakhir kita justru nggak ada di lemari kita gitu. Walaupun nggak minta umur pendek ya, pasti kita mintanya umur panjang sehat, cuma kan memang itu harus dipersiapkan gitu, untuk bekal kita tuh apa sih ya, pakaian terakhir kita ya itu gitu, jadi itu yang udah saya siapin gitu. Udah berapa lama menyiapkan tersebut? Udah lama banget. Oke Umi, tadi kan juga aku wawancara Abi Zir, katanya Abi itu terlalu apa, maksudnya sudah perhatian banget Umi setiap keluar masa kebantuan gitu. Umi, dari segi penyakit ini, Umi gimana sih, mungkin sudah membaik kah, atau mungkin gimana? Saya selalu berpikir positif dengan apapun, keadaan apapun, dengan siapapun, karena itu yang akan menyehatkan diri saya, gitu. Jadi, sugesti saya, ya saya sehat. Gitu. Kalau saya sehat, ya insya Allah saya itu semangat, gitu. Tapi kalau saya berpikir saya ini sakit, gitu. Saya nggak, makanya kenapa saya menutupi itu semua, karena ya biar saya aja yang tahu, dan Allah yang memberikan sehat pasti. Dan saya yakin, gitu, kalau Allah udah kun fayakun menyehatkan, pasti sehat. Makanya saya sugesti diri saya ini sehat, nggak sakit. Makanya saya semangat kesana kemari, dakwah kesana kemari, gitu. Itu katanya, kamu turun berat badan berapa kilo? 4 kilo ya? 4 atau 5? Hampir 6 kilo aku turun berat badan. Tumor tersebut ya. Kalau bisa dibilang tumor tersebut levelnya sudah berapa Umi? Level maksimal kah, middle atau gimana? Apanya tuh? Dari segi keparahannya itu. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah udah berangsur-angsur baik sih gitu. Maksudnya kalau setahun dua tahun yang lalu itu memang saya ngedrop parah gitu. Maksudnya ya sampai sering banget sakit gitu. Tapi kesininya justru karena mungkin sugesti saya harus sembuh, saya harus sehat gitu. Untuk anak-anak, untuk umat juga gitu, karena saya punya jamaah yang selalu ngajar rutin gitu, jadi itu yang membuat saya semangat gitu, dan akhirnya mungkin saya sudah mulai berkurang ngerasain itunya. Kalau dulu sering banget kambuh, sakit banget, sakit kepala segala macam sampai muntah, tapi sekarang udah enggak gitu. Pengobatan apa Umi yang dijalankan, terapi kah atau herbal atau mungkin kayak gimana? Semuanya hampir. Oh. Dari mulai sedot lintah saya coba. Oh, ya Allah. Jadi sampai saya kasih lihat foto ke anak-anak saya sampai ih pada jijik semua gitu, itu pernah. Terus tusuk jarum pernah, semuanya gitu. Tapi semua kan kembali Allah yang Maha menyembuhkan, menyehatkan. Jadi kerjaan ini kan pasti kan kayak gini, nemenin anak syuting pulang malam, terus dakwah segala macam pulang malam. Jadi terganggu nggak sih, atau mungkin Umi sudah mengurangkan jobnya ini untuk demi kesehatan? Gitu? Kayak tadi kan sebenarnya kan ini dadakan ya, karena suppressin Abi. Baru pulang kajian sore, terus saya langsung bawa mobil sendiri.
bawa mobil sendiri dari rumah ke sini gitu. Terus ya jaga ini aja sih, maksudnya saya nggak boleh terlalu capek juga gitu. Ada nggak sih dari anak dari segi Adiba dan juga Abi juga untuk kayak ini udah jangan terlalu capek biar maksudnya serat aja di rumah gitu? Iya, Abizar sih, Abizar lebih apa namanya, kalau dia pulang syuting atau apa pasti masuk kamar saya gitu. Kalau saya udah tidur, karena saya kebiasaan kamar saya itu nggak pernah saya kunci. Jadi kalau dia masuk, udah pasti kadang ketiduran kamar gitu, pasti nanyain kabar gitu.